Untuk kalian penikmat channel Cengke.co, jangan lupa like, komen, dan subscribe video kami. Pulau Morotai merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Provinsi Maluku Utara. Morotai juga memiliki segudang cerita sejarah Perang Dunia Kedua, dan pulau tersebut pernah menjadi rebutan antara Jepang dan Amerika Serikat bersama sekutunya. Menariknya, di pulau ini hidup seorang serdadu Jepang, yaitu Teru Nakamura, selama 30 tahun sejak kekalahan tentara Jepang. Nakamura baru menyerahkan diri pada tahun 1974 setelah sekian lama bersembunyi di hutan Morotai. Secara geografis, Morotai berbatasan langsung dengan Laut Pasifik, sehingga posisi Pulau Morotai dalam pendekatan politik sangat strategis sewaktu terjadi perang. Oleh Smith, Robert Ross, pada awal tahun 1942, Morotai muncul sebagai wilayah yang penting bagi militer Jepang ketika mulai mengembangkan pulau-pulau di Halmahera sebagai titik fokus untuk mempertahankan pendekatan selatannya ke Filipina. Awalnya, kedatangan tentara Jepang di Pulau Morotai terdiri dari 6 orang. Mereka inilah cikal bakal memberikan informasi kepada tentara Jepang yang berkedudukan di Teluk Kao, Pulau Meti, dan Galela. Berdasarkan strategi Laksamana Yamamoto, Panglima Perang Pasifik Bala Tentara Dai Nippon, militer Angkatan Laut Jepang yang berada di bawah komando Miniseibu, Letnan Jenderal Issei yang berkedudukan di Teluk Kao, mengambil keputusan untuk mengarahkan satu batalion berangkat ke Pulau Morotai di bawah pimpinan Kolonel Kawashima. Setelah pendaratan di Pulau Morotai, para tentara ini membuat base camp di desa Gotalamo dan dijadikan sebagai markas tentara Jepang, dan mulai membangun perlengkapan dan fasilitas pertahanan untuk menghadapi sekutu dari arah Pasifik. Pembuatan lapangan terbang awalnya diarahkan di desa Pilowo. Lapangan terbang tersebut hanya bersifat sementara yang menggunakan besi baja. Selain pembuatan lapangan terbang untuk pendaratan pesawat tempur, tentara Jepang juga membuat lofra dan bunker-bunker sebagai tempat perlindungan dan persembunyian. Pada bulan Mei tahun 1944, Divisi Kedua Angkatan Darat Kekaisaran Jepang tiba di Halmahera untuk mempertahankan pulau dan 9 landasan udaranya. Divisi ini telah mengalami kerugian besar ketika konvoi yang membawanya dari Cina diserang oleh kapal Amerika Serikat. 2 batalion dari Resimen Infanteri 32 Divisi ke-211 awalnya dikerahkan ke Morotai untuk mengembangkan sebuah landasan udara di daratan Daruba. Namun, kedua batalion tersebut ditarik ke Halmahera pada pertengahan Juli ketika landasan tersebut ditinggalkan karena masalah drainase. Mengetahui hal ini, oleh sekutu langsung melakukan serangan terhadap Jepang karena pertahanan yang lemah di Morotai, dan sebagian besar Jepang berkonsentrasi perang di Pulau Halmahera dengan fasilitas perang yang lebih memadai ketimbang di Morotai. Setelah sekutu mendarat di Pulau Morotai, serangan pun dilakukan terhadap tentara Jepang. Mereka dipukul mundur dari desa Gotalamo sampai ke hutan Pilowo. Pertahanan yang dilakukan oleh tentara Jepang tidak membawa hasil yang maksimal karena perbandingan tentara sekutu dan Jepang sangat jauh berbeda. Perang Dunia Kedua terjadi di Morotai pada tanggal 15 September
1944, jumlah tentara Sekutu jauh lebih banyak dari Jepang. Bantuan Jepang mendarat pada bulan Oktober dan November 1944 mengalami kekurangan persediaan untuk menyerang Sekutu. Pertempuran terus berlanjut hingga pada akhirnya tentara Jepang menderita korban jiwa yang sangat besar. Dalam adu senjata yang tak sebanding itu, banyak tentara Jepang yang tewas di Sungai Pilowo. Dalam ingatan seorang informan, Haji Lastori, bekas mandor pembuatan lapangan terbang, bahwa di Sungai Pilowo banyak tentara Jepang yang tewas saat terjadinya adu senjata dengan Sekutu dan sebagian dari mereka yang hidup lari bersembunyi di hutan Morotai. Dalam pelarian tersebut, terdapat seorang prajurit yang tidak asing lagi namanya, yaitu Teru Nakamura. Beliau adalah prajurit Angkatan Darat Kekaisaran Jepang, salah satu dari sekian banyak tentara Jepang yang menolak menyerah setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Teru Nakamura atau Atun Palalin berasal dari suku bangsa Ami dari Taiwan yang saat itu menjadi koloni Jepang. Beliau mengikuti wajib militer dan ikut dalam unit sukarela Takasago, Angkatan Darat Kekaisaran Jepang pada November 1943 dengan pangkat Tamtama, Kesatuan Unit Sukarelawan Takasago ke-4 dan ditempatkan di Pulau Morotai. Nakamura adalah salah satu serdadu Jepang pada Perang Dunia Kedua yang tidak menyerah sampai pada tahun 1974, 30 tahun selama persembunyiannya di Pegunungan Galoka, Morotai. Tahun 1955, beberapa prajurit Jepang melakukan bunuh diri daripada menyerah. Sekian lama di hutan, para prajurit ini putus asa, menunggu bantuan pasukan yang sekian lama tidak datang ke Morotai. 10 prajurit Jepang yang tersisa dalam rombongan di hutan Morotai, 9 orang memilih keluar dari hutan Morotai untuk mencari hubungan dengan dunia luar. Setelah 3 hari berjalan kaki turun dari hutan, mereka sampai di tepi pantai. 3 orang penduduk yang mereka jumpai di pantai itu, mereka bertanya dengan menggunakan bahasa Jepang, "Apakah tentara Amerika Serikat masih ada di daerah ini?" Dijawab bahwa tak seorang pun serdadu Sekutu yang masih tinggal di daerah Morotai, dan sekarang Indonesia sudah merdeka. 9 prajurit Jepang ini, 6 orang berasal dari Taiwan dan 3 orang lainnya berkewarganegaraan Jepang. Mereka kemudian dikembalikan ke negaranya masing-masing oleh pemerintah Republik Indonesia. Nakamura memilih tetap bersembunyi di dalam hutan. Karena terpisah, ia tidak tahu kalau teman-temannya sudah kembali ke negara asal masing-masing. Beberapa kesaksian di Morotai mengatakan bahwa seorang petani desa Pilowo bernama Bai Choli telah bersahabat dengan Nakamura selama puluhan tahun. Ayahnya bertemu Nakamura saat sedang berburu babi hutan. Dalam pertemuan itu, mereka bersahabat. Bai Choli kerap mengunjungi Nakamura di tempat persembunyiannya untuk membawakan bahan-bahan makanan yang dibutuhkan seperti gula, garam, jagung, teh, serta perabotan dapur yang terbuat dari anyaman bambu. Kegiatan Bai Choli itu pada awalnya sama sekali tak diketahui keluarganya. Dan pada suatu saat, Bai Choli mengajak anaknya bernama Luther Gok ke kebun dan dikenalkan oleh ayahnya kepada Nakamura. Hingga akhirnya menjelang Bai Choli meninggal, Luther diberi amanah untuk melanjutkan persahabatan dengan Nakamura dan menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang diinginkannya. Pada tahun 1974, mulai merasakan hidup Nakamura tak akan lama lagi, ia pun khawatir dengan keadaan Nakamura. Luther yang tak memiliki anak yang akan melanjutkan hubungannya dengan Nakamura, akhirnya ia melaporkan tentang persahabatannya itu kepada Kapolsek Pulau Morotai. Luther Gok yang melaporkan ke Kapolsek Pulau Morotai, Kapten Lawalata, tentang adanya prajurit Jepang yang bersembunyi di hutan. Pada awalnya, Kapten Lawalata selaku Kapolsek belum meyakini laporan dari Luther itu.
sehingga ia melaporkan hal tersebut kepada Komandan Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara di Pulau Morotai, Kapten Supardi. Pada tanggal 18 Desember 1974, tim beranggotakan 11 orang dan dipimpin oleh Letu Supardi dari Komandan Angkatan Udara 12 di Morotai. Tim berangkat pada pagi hari, berjalan dari pagi hingga petang dan sampai di tempat persembunyian Nakamura di sebuah lembah terkurung empat bukit kecil di Pegunungan Galoka. Malam harinya, Sersan Mayor Hans Antoni yang fasih berbahasa Jepang merancang skenario penangkapan Nakamura. Ia mengajarkan lagu Kimigayo, lagu kebangsaan Jepang, dan akan dinyanyikan oleh seluruh tim. Pagi harinya, tanggal 19 Desember, tim penjemput kembali bergerak mencari Nakamura. Setelah beberapa saat berjalan, tim menemukan gubuk persembunyian Nakamura. Dari jarak pengintaian, tim tadi melihat Nakamura sedang menebas pohon bambu di sudut pekarangan gubuk persembunyian. Sebuah tipu daya telah tersusun dalam benak anggota tim tersebut. Seorang maju dan mengalunkan lagu Kimigayo, lagu kebangsaan Jepang, dengan sikap dan seperti tak peduli bahwa dia dalam keadaan telanjang, dia berdiri tegap di depan bendera Jepang yang dikibarkan oleh seorang anggota tim. Mendengar lagu tersebut, sontak wajah Nakamura berubah. Matanya jalang dan berteriak seperti mengusir orang yang mendekat kepadanya. Ketika Nakamura hendak membalikkan masuk ke dalam gubuk dengan pedang menggantung di tangan, seorang berteriak, "Angkat tangan!" Dengan cepat Nakamura berbalik dan Hans Antoni maju dan menyergapnya. Pedangnya jatuh ke tanah dan tubuhnya menggigil ketakutan. Dia menatap sekian orang untuk pertama kalinya selama 30 tahun. Di saat mengamankan Nakamura, ia tidak mengucapkan satu patah kata pun baik dengan bahasa Jepang ataupun Taiwan. Menurut keterangan Letko Yuzirnan, kesehatan Nakamura baik-baik saja, kecuali mulutnya yang kurang bersih. Tekanan darahnya juga normal. Dokter tersebut menganjurkan supaya Nakamura beristirahat untuk mengembalikan daya pikirnya. Nakamura kemudian diterbangkan ke Jakarta. Berita penemuannya diumumkan di Jepang pada tanggal 27 Desember 1974. Nakamura memutuskan untuk dipulangkan langsung ke Taiwan. Beberapa dokumen hasil wawancara dengan Nakamura di Jepang dan Taiwan. Nakamura memberikan kesaksian bahwa setelah berpisah dengan 9 orang prajurit, ia pergi ke Pegunungan Galoka pada tahun 1956 untuk membangun sebuah gubuk berukuran 2 x 1,5 meter, membuat ladang dan menanam kacang-kacangan, tebu dan keladi. Rumah dan pekarangannya seluas 20 x 30 berpagar bambu untuk melindungi tanamannya dari serangan binatang. Nakamura juga memiliki perabot dapur yang memadai yang didapatkan dari sahabatnya Bai Chole dan Lucher. Kesaksian Nakamura ini juga menepis bahwa ia tidak hidup dalam lofra seperti yang dikabarkan beberapa informan lokal. Informasi mengenai besarnya rumah, luasnya pekarangan, jenis tumbuhan dan perabot dapur, dan amunisi perang yang ia miliki telah didokumentasi secara teliti oleh TNI Angkatan Udara Republik Indonesia, pemerintah serta peneliti Jepang.